بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah amma ba. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Allah aja wajal Yang memberikan banyak kebaikan kepada kita Karunia nikmat yang tak terhitung Banyaknya nikmat tersebut yang di atas segalanya, nikmat itu adalah nikmat kita masih merasakan manisnya iman, bisa masih merasakan hidayah, membuat kita masih mau menuntut ilmu, belajar, menikmati setiap langkah, setiap proses, waktu demi waktu dalam menimba dan menuntut ilmu. Itu adalah nikmat yang besar kaum muslimin yang dimulakan Allah. Salawat dan salam tentunya selalu kita ucapkan. Selalu kita lantunkan di antara bentuk cinta kita. Ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana di antara melalui berkat usaha yang Rasulullah SAW juga para sahabat dalam mendakwakan agama ini yang kalaulah bukan berkat rahmat Allah dan usaha mereka dalam menyebarkan Islam maka mungkin saja sampai saat ini kita belum mengenal Islam mungkin saja kita masih menyembah atau meminta pada pohon-pohon keramat, pada patung-patung, dan pada hal-hal mistik yang termasuk perbuatan syirik, perbuatan sekutukan Allah, yang itu mendatangkan murkanya Allah. Nah, berkat dari dakwah merma'ruf nahi mungkar yang mereka lakukan. Alhamdulillah tersebarlah ilmu. Tersebarlah agama ini, tersebarlah dakwah ini. Sehingga apalagi sampai saat ini ya. Allah memudahkan perkara tersebut. Kalaulah dulu seorang itu ketika dia ingin berdakwah, ketika dia ingin mengajar Ingin membimbing, mengajarkan Islam kepada murid-muridnya, dia harus melakukan perjalanan sebelum adanya dulu mobil, ya, atau sepeda motor. Mereka masih dengan berjalan kaki, atau uh, maksimal dengan sepeda, ya. Ini yang dulu dilakukan. Saya masih ingat atuk atau juga kakek saya sendiri ya yang juga alhamdulillah seorang mubalik yang semoga kiranya Allah limpahkan karunia keberkahan dan juga mengampuni dosa-dosa beliau dia dengan sepeda ontelnya mengajar mungkin menempuh jalan hampir satu jam dengan mengendarai sepedanya namun ada kepuasan tersendiri di sana ketika kita mengajar dan murid yang kita ajarkan mengamalkan ajaran tersebut ilmu agama tersebut khususnya dan menjadi amal jariah insya Allah bagi orang yang mengajarkannya keutamaan yang tidak didapatkan oleh amalan yang lainnya nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah ketika hilang atau tidak ada lagi orang-orang seperti ini yang mengajar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, maka ketika itulah musibah. Musibah akan datang. Ya, Allah tidak menurunkan azabnya. Tidak menurunkan, mendatangkan bencananya. Yang kita tahu Silih berganti kemarin, ya. Musibah melanda negara kita. Air laut naik ke darat, banjir yang sangat sampai menenggelamkan rumah yang harus mengungsi. Karenanya, letusan gunung merapi. kalau daerah uh, dataran rendah itu dibanjir, ya. Dataran tinggi kena juga musibah, apa gunung meletus? yang bahkan orangnya harus mengungsi berbulan-bulan sebagaimana yang terjadi di Sinabung kemarin tertar rendah tidak bisa bagaimana terjadinya tsunami di Aceh dan apakah orang-orang yang berada di pertengahan juga aman? tidak mereka bisa ditimpa bencana gempa atau juga pernah terjadi kekeringan yang luar biasa semuanya dalam bentuk musibah ujian azab dan lain sebagainya. Nah, di antara sebabnya itu adalah ketika orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim meninggalkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Allah tidak akan menurunkan azab tersebut, musibah tersebut ketika masih ada orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lebih dalam nanti menjelaskan perkara amar ma'ruf nahi mungkar dan kenapa amar sangat berbahaya ketika hilang atau tidak ada lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan materi kita di Nu'min Sa'ah. Di mana kali ini kita mengangkat tema ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Iya. Yeah. Ada sebuah riwayat Rasulullah menggambarkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sebagaimana tadi kita mengatakan sebelumnya bahwasanya Allah tidak menurunkan, tidak akan menurunkan azabnya, bencananya, musibahnya sampai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kiranya soleh, yang taat beribadah tak lagi mengindahkan, tak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebarnya merajalelanya kemaksiatan merajalelanya kezaliman kesyirikan dan perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah dan ketika itu tidak ada lagi yang mencegahnya, mengingatkannya maka disitulah Allah turunkan musibah tersebut nah ada sebuah riwayat Rasulullah menggambarkan, menganalogikan tentang perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini. Rasulullah gambarkan bagaikan sekelompok segolongan orang yang berada dalam kapal atau perahu, yang mana mereka mengundi. Ada golongan kelompok yang pertama, dia berada di atas perahu. Dan kelompok yang kedua berada di bawah perahu, artinya di dalam dok. Ya, apa namanya di dalam perahu itu lantai bawah. Jadi, orang yang ada di atas atau orang yang ada di bawah, ya, bawah perahu ini di lantai bawah ini, mereka ketika akan atau ingin mengambil air, mereka harus naik ke atas. Ngambil airnya untuk keperluan mereka, maka memandang, melihat, tidak efektifnya, atau merasa letih, atau juga ya, kayak kita mungkin akan mengganggu mereka. Maka, bagaimana kalau kita lubangi aja lantai ini atau perahu ini dari bawah, dan kita tidak perlu susah-susah mengambil air naik ke atas. Nah, apa yang terjadi? Perkara ini diketahui oleh orang yang ada di atas. Ketika mereka semua diam, mereka semua tidak ada yang mencegah apa yang direncanakan, diniatkan atau yang akan dilakukan oleh kelompok yang berada di, di lantai bawah perahu ini. Mereka biarkan. Maka akibatnya bukan hanya untuk orang yang ada di bawah. Bukan hanya menimpa Orang yang berada di lantai bawah tersebut, tapi satu kesatuan itu akan terkena dampaknya. Kapal tersebut akan karam, dan yang akan celaka bukan hanya orang yang ada di bawah, tapi juga orang yang ada di atas kapal tersebut. Analogi suatu hal yang bisa yang mudah kita cerna. Itulah dia pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya ada orang yang mengingatkan ketika melihat suatu perbuatan buruk di tempatnya, di desanya, di kampungnya, di negaranya. Dia berusaha untuk mengingatkannya. Ya. Dia berusaha untuk mencegahnya. Sebagaimana kejadian di kapal tersebut itu ada tiga jenis manusia ketika itu. Orang yang melakukannya, orang yang diam, dan orang yang berusaha mencegahnya. Orang yang melakukannya jelas dia akan celaka. Orang yang dia mau mencegahnya, dia malah dibilangi atau diingatkan oleh orang yang diam tadi. Ngapain kalian ngapain diingatkan? Bukankah azab Allah pasti akan menimpa mereka? Maka apa yang dia katakan? Dia katakan, aku mengingatkan mereka. Tak lain tak bukan sebagai hujahku di hadapan Allah nantinya. Ketika Allah memintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan dari ilmu kepadaku. ya Artinya, ketika kita sudah berusaha, Ustaz, saya sudah berusaha untuk mengingatkan, untuk mengajak, ayo kita bareng-bareng ke sholat, ayo, ayo kita bareng-bareng ke masjid, ayo kita makmurkan masjid kita sholat berjamaah, tapi tidak ada yang mau. Saya sudah berusaha. Jangan bersedih, wahai saudaraku. Ketahuilah bahwa ada Nabi yang nantinya di akhir zaman atau di Akhirat pada masar nantinya. Dia berjalan dengan sendirinya. Tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Padahal mereka memiliki kewajiban untuk berdakwah. Artinya apa? Hidayah di tangan Allah. Adapun kita hanya sekedar diwajibkan untuk berusaha amar ma'ruf nahi mungkar mengajak mengajak pada kebaikan dan mencegah dari keburukan suatu hari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab masalah datangi oleh Rasulullah Rasulullah dalam keadaan merah mukanya tegas marah dia la ilaha illallah dia katakan celakalah kaum Arab ini celakalah selalu mengatakan sesungguhnya telah terbuka celah bagi Ya'jud dan Ma'jud sebesar ini Allah me, namanya menyatukan antara ibu jarinya dan jari telunjuk celah seperti ini telah terbuka maka Zainab mengatakan Apakah kita celaka ya Rasulullah padahal ada orang soleh di antara kita? Orang-orang yang baik? Ya, kata Rasulullah, ketika mereka tidak lagi mengajak atau mengingatkan manusia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah, kita akan jelaskan kaum muslimin insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang terakhir di acara Nu'min Sa'ah yang kita membahas dengan tema ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Hadis yang tadinya kita bawakan sebelum jeda istirahat yaitu tentang Rasulullah menggambarkan, mengajarkan kepada istrinya yang mana istrinya heran, apakah kita bisa celaka ya Rasulullah? Padahal masih ada orang-orang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu. Apa kita masih apa kita celaka karena ada masih ada orang-orang seperti ini? Rasulullah katakan, "Ya, kalau mereka tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar." Artinya apa? Mereka diam. Jadi, syaitan akhras ya. diam dengan kemungkaran. Nah, diamnya mereka, diamnya orang-orang saleh, diamnya orang-orang yang berilmu, paham agama dari suatu kemungkaran. Maka itu sudah mudah menjadi sebab alasan Allah menurunkan azabnya. Maka, berhati-hati, wahai engkau. Orang-orang yang mendapatkan warisan nabi, ya alim ulama, orang yang paham agama, adalah orang yang mendapatkan warisan nabi. Seingat seorang sahabat yang dia lari ke pasar, dia lari ke pasar, kemudian diumumkan apa yang kalian lakukan wahai kaum muslimin sedangkan di sana lagi dibagi-bagi warisan rasulullah saw maka orang heboh orang mendengar warisan rasulullah maka mereka pun berbondong-bondong datang ke sana dan mereka lihat hanya sekedar majelis ilmu seorang syekh ulama yang mengajarkan ilmu agama. Mereka lihat hanya itu pemandangan dan murid-muridnya. Mana warisan Nabi yang dibagi-bagikan? Maka apa dikatakan oleh sahabat? Ini? Tidakkah kalian tahu apa yang dibagikan, apa yang diajarkan, apa yang diberikan oleh ulama ini? Itu adalah warisan Nabi. Al-ulama awrasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para Nabi yang diwariskan nabi bukan dirham wala dinar yang diwariskan itu bukan dirham bukan dinar bukan harta benda yang diwariskan nabi adalah ilmu agama nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita bisa melihat bagaimana pentingnya dan kita wajib berterima kasih menghargai orang-orang yang dia masih menegakkan amar ma'ruf nahi Masih mau mengajak orang-orang yuk kita ke masjid. Ay, tinggalkan ini perbuatan maksiat. Tinggalkan minum-minuman keras, tinggalkan perjudian. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita masih dapati orang-orang seperti ini ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Walaupun dia bukan seorang ulama, walaupun dia bukan seorang ustaz tapi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kita syukuri dengan adanya dia kita hargai keberadaannya karena bisa jadi dialah penyebab Allah belum menurunkan murkanya belum menurunkan azabnya karena masih ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terlepas ada atau tidak hanya orang yang mengikutinya terlepas ada atau tidak hanya orang yang mau mendengarkannya tapi dengan perbuatannya yang masih mencegah kepada perbuatan mungkar mengajak kepada perbuatan baik ma'ruf maka itu saja sudah menjadi alasan Allah menahan murkanya Allah SWT. Berapa banyak kita dapati malah sebaliknya masyarakat ketika mungkin diajak pada perbuatan baik ayo ke masjid, ya. ayo kita berbuat kebaikan. Mereka masih oke okay, ya, gitu. Apa namanya? Masih tenang, masih welas ya. Masih enjoy gitu ya. nggak ada permusuhan. Tapi ketika diingatkan suatu kemungkaran, ada dai yang mengatakan ini perbuatan syirik. Ini perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Ini adalah perbuatan riba yang mengajak ya, menantang perang Allah dan Rasul. Maka banyak orang-orang yang tidak senang dengan adanya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi ini. Ya. Ya, amar ma'ruf mungkin lebih mudah yang mengajak kepada kebaikan. Ajak ke masjid artinya ketika dia nggak mau nolak ya dia nggak marah gitu tapi ketika dicegah kemungkaran nah, di sini dia tapi itu harus harus dilakukan nah itu diantara sebab terhindarnya dari keburukan tersebut minimal wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah engkau sebagai seorang ayah engkau sebagai seorang suami engkau sebagai seorang laki-laki yang memiliki saudari tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tangga minimal ya ayuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara ku ampusakum wa ahlikum nara jagalah dirimu dan keluargamu dari api wa anzir asirataka kau disuruh peringatkan saudara atau keluarga terdekat maka minimal kau tidak mampu menegakkan amar ma'ruf nahi, ma nahi mungkar di lingkunganmu di masyarakatmu minimal keluargamu usaha sebisa mungkin karena pada asalnya kau memiliki kekuatan di sana kalau engkau tidak punya kekuatan itu maka tangisi dirimu betapa lemahnya imanmu karena Rasulullah katakan man roa minkum mungkaran fal yogayirohubiade fa ilam tashtate fa bilisane fa ilam tashtate fa biqalbi wadarika ada aku iman Rasulullah katakan cegah kemungkaran dengan tangan, kekuatan, dengan lisan, Sehat. Dan jika tidak mampu juga dengan dua ini, minimal dengan hati, Kemukaran. membenci kemungkaran. Dan itu selemah-lemahnya iman. Kau muslim ini dimulakan Allah, semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang Allah jaga dari perbuatan buruk, selalu melakukan kebaikan. mudah bermanfaat kita tutup dengan doa pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa